Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kembali lagi bersama kami di channel Raja Global TV. Pada video ini kami akan membahas sedikit tentang kulit gatal yang dapat mendedikasikan sejumlah penyakit yang berbahaya. Tapi sebelumnya tekan tombol like and subscribe untuk mendukung channel kami. Tanpa kalian kami tidak bisa berkarya. Yang pertama, penyakit ginjal. Ginjal merupakan organ vital manusia yang berfungsi untuk menyaring racun dan limbah dalam tubuh. Sejumlah penelitian mencatat bahwa orang yang menderita penyakit ginjal akan merasa gatal pada kulitnya. Yang kedua, gangguan hati. Jika kamu mengalami kulit gatal di seluruh tubuh tanpa alasan, itu bisa menjadi gejala awal dari penyakit hati. Ketika terjadi akumulasi empedu di hati, maka kadar asam dan darah akan meningkat dan menyebabkan perasaan gatal yang parah. Yang ketiga, penyakit tulang belakang. Jika kamu mengalami rasa gatal yang parah di punggung atau punggung bagian tengah, maka itu bisa menjadi gejala penyakit tulang belakang. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh cedera atau peradangan di beberapa bagian sumsum tulang belakang. Ketika saraf dalam dan di sekitar sumsum tulang belakang rusak, maka akan terjepit dan menimbulkan sensasi gatal di area tersebut. Yang keempat, limfoma. Limfoma adalah jenis kanker darah yang mempengaruhi kelenjar getah bening. Jenis kanker ini biasanya sangat sulit diobati dan tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Orang yang menderita penyakit ini akan mengalami gatal di sekitar tubuh. Yang kelima, menopause. Menopause bukanlah penyakit, tapi kondisi ini bisa menimbulkan sejumlah efek negatif. Seperti yang kamu ketahui, bahwa menopause adalah fenomena alami yang terjadi pada setiap wanita yang berusia 45 tahun ke atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Salam sehat, Raja Global TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.